seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala, seluruh manusia, bahkan bangsa jin, semuanya berdiri habis dibangkit oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya berdiri di hadapan Allah menunggu hisab dimulai lebih dari 50,000 tahun. Bisa enggak terbayang? Berdiri berapa lama? 50,000 tahun. Dan semuanya keadaan laki dan perempuan sebagaimana baru dilahirkan. Bisa enggak Bapak Ibu terbayang? Sekarang mohon maaf, ibu-ibu yang begitu berjilbab, pakaiannya yang rapi dan sopan, masya Allah tertib, bersih, make up, cerah mukanya, bisa menarik perhatian. Betul enggak? Bagaimana di hari kiamat? Semuanya di satu tempat disamakan laki sama perempuan campur, dan semuanya dalam keadaan sebagaimana baru dilahirkan, tidak berpakaian apa-apa. Ketika Rasul menceritakan kepada Siti Aisyah, Siti Aisyah pun kaget, ya Rasulullah, laki dan perempuan sama-sama. Kefikiran Siti Aisyah kemana? Malu dilihat oleh orang. Apa kata Rasulullah SAW? Wahai Aisyah, di saat itu kesibukan manusia pandang kepada Allah Subhanahu wa taala menunggu hisab lebih daripada kefikiran yang lain. Bisa enggak terbayang? Saya yakin enggak bisa terbayang. Mohon maaf, apapun kesibukannya, biarpun dahsyat yang menarik perhatian, tetap ada kesempatan masih cuci mata. Betul enggak? Tapi kalau di hari kiamat, beda keadaannya. Apapun yang saya jelasin, tidak akan mungkin Bapak Ibu bisa bayangkan. Karena itu bukan dahsyat lagi, tapi di luar batas kemampuan kita. Makanya Siti Aisyah sebagai manusia wajar kalau terkejut. Ya Rasulullah, kami dan laki-laki sama-sama. Rasul maklumi fikiran Siti Aisyah sebagaimana memaklumi fikiran kita yang sama. Tapi ternyata kalau di sana beda. Makanya di saat itu belum lagi matahari didekatkan, disebut dalam hadis mil, satu mil. Di dalam satu hadis satu mil adalah kalau untuk gelang mata itu kan berapa ukurannya, berapa senti ya, sangat kecil. Betul. Kalau dalam bahasa Arab itu namanya mil. Berarti ukuran nanti di hari kiamat kita berdiri 50,000 tahun dan mataharinya dekat seperti ini. Di riwayat mil bukan yang itu maksud, tapi adalah ukuran perjalanan satu mil. Kira-kira satu mil cukup jauh? Sama, kurang lebih berapa kilo? 1,5 kilo? Ya, kurang lebih 1,5 kilo. Sekarang jutaan kilometer kita merasa panas. Sudah ada AC, sudah ada kipas, sudah ada hujan, sudah ada ini, tapi merasa begitu panasnya. Itu jutaan kilometer. Bagaimana kalau 1,5 kilo? Makanya Rasul menggambarkan nanti di hari kiamat, yang biasa di dunia kalau kita keringat dari atas ke, kalau di hari kiamat terbalik. Keringat kita dari bawah ke atas. Ini tergantung dosa kita. Kata Rasulullah, ada yang keringatnya sampai ke mata kaki, ada yang sampai ke lutut, ada yang sampai ke paha, ada yang sampai ke perutnya.
ada yang sampai ke dadahnya, ada yang sampai ke lehernya, bahkan ada yang sampai merasa sudah sesak nafas, ingin melamatkan diri supaya tidak tenggelam di dalam keringatnya sendiri. Dalam keadaan itu 50,000 tahun. Di situ manusia sudah merasa gelisah, sudah cukup merasa tersiksa. Semua larinya, penolong siapa yang bisa menolong kita? Kita minta tolong kepada siapa yang bisa menyampaikan hajat kita kepada Allah supaya mulai hisab, karena sudah kita tidak kuat lagi. Semuanya larinya kepada Nabi, Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa. Semuanya jawab yang sama, nafsi, nafsi, Allahumma sallim, sallim, ya Allah selamatkan diriku sendiri. Tidak ada yang urus anak, istri, suami, keluarga, apalagi manusia lain. Sama keluarganya saja dia lari. Tidak ada, nafsi, nafsi, diri sendiri, ya Allah selamatkan diri sendiri, ya Allah selamatkan diri sendiri, ya Allah selamatkan. Nabi Adam jawab begitu, suruh barangkali Nabi Nuh bisa bantu kalian. Datang kepada Nabi Nuh, nafsi, nafsi, Allahumma sallim, sallim. Datang kepada Nabi Musa, nafsi, nafsi, Allahumma sallim, sallim. Kedatang ke Nabi Isa, nafsi, nafsi, Allahumma sallim, sallim. Sampai terakhir Nabi Isa berkata, ada satu, saya rasa dan yakin dialah yang bisa memberi bantuan. Dia tunjukkan, itu dia, namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan semua manusia ini aja sekarang yang masih hidup berapa miliar, kita tidak bisa dihitung berapa jumlah penduduk bumi. Bayangkan dengan umat terdahulu semua dikumpulkan dan semua menarah satu arah kepada Nabi Muhammad minta tolong, ya Rasulullah, ya Muhammad, ya Habiballah, tolong syafaatkan, barangkali dengan bantuanmu, doamu, syafaatmu, bisa ini mulai dihisab supaya terselesai siksa yang kita hadapi. Begitu mereka datang, apa jawab Rasulullah SAW? Allahumma sallim, sallim, ummati, ummati, ya Allah selamatkan umatku, umatku. Fikirannya umatnya, bukan istrinya, bukan anaknya, bukan orang tuanya, bukan siap, umatnya, umatnya dia fikirkan. Kemudian dia sujud di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah, di saat itu aku bersujud, Allah gerakkan lidahku untuk memuji Allah dengan kata-kata pujian yang tidak pernah makhluk pun sebelumnya sebutkan pujian itu. Artinya pujian yang Allah anugerahkan untuk Nabi Muhammad, sebelumnya tidak ada satu makhluk pun yang bisa mengucapkan, hanya Nabi Muhammad, dan hanya di saat dia sujud di hadapan Allah di hari kiamat. Allah biarkan beberapa lama. Habis itu Allah berkata, ya Muhammad, irfa' ra'asak, wasal tu'ta, wasfa' tushaffa'. Ya Muhammad, angkatlah kepalamu dan silahkan minta apapun, aku berikan. Silahkan beri syafaat kepada siapapun, aku terima syafaatmu. Langsung dia berkata, ya Allah, kasihan manusia, mohon segera dihisab. Baru mulai dihisab, turun kitab-kitab. Ada yang mengambil kitabnya dengan tangan yang kanan, itulah bahagia. Ada yang mengambil kitabnya dengan tangan kiri, dia berusaha sembunyikan tangan kirinya karena dia malu kalau kitabnya diterima dengan tangan kiri. Dia sembunyikan tangannya yang kiri ke belakang.
larinya buku amalannya ke belakang dan langsung nempel di tangannya. Tidak ada yang bisa lari di hari itu. Semua amalan, buku amalannya dibuka oleh Allah. Dan akan Allah mulai menghisabkan kita satu persatu. Tidak ada kelompok-kelompok. Tidak ada bendera. Tidak ada ormas. Tidak ada kelompok. Tidak ada pimpinan. Masing-masing. Benderanya kita apa? Buku amal. Dan Allah manggil kita bernama satu-satu. Ibu sini. Datang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yuhasibullahu al-'abida laisa bainahu wa bainahu turjuman." Allah akan hisab hamba-hambanya satu demi satu, bersatu bersatu, dan tidak ada penerjemah. Jadi tidak baki terjemah, translate. Ya Allah, saya tidak mengerti bahasa Arab. Saya tidak mengerti bahasa, ya Allah, gimana? Ini saya butuh translate atau benacara supaya bisa bantu saya lulus dari hukum. Tidak ada. Yang hakim Allah, keputusannya Allah, yang menentukan Allah, mahkamah yang dikuasai Allah, hamba di hadapan Allah, saksi semua, tangan saksi, mata saksi, lidah saksi, kaki saksi, buku amal saksi, malaikat saksi. Bagaimana kita mau lari? Ditanya oleh Allah, "Hei hambaku, ingat enggak di malam itu, di tempat itu, kamu berlakukan dosa itu?" Seorang hamba yang masih memiliki iman, dia merasa dan ingat, dan dia merasa malu, dia tunduk kepalanya. Kata Allah, "Malu ya, malu, tunduk, ya malu ya Allah, malu, malu." Dan subhanallah, tanda rahmat Allah, ketika Allah bertanya dengan kita, tidak ada orang lain yang bisa lihat. Supaya apa? Supaya hisab kita di antara kita sama Allah tidak terbocor kepada orang lain, supaya tidak malu sama orang lain. Allahu Akbar. Habis kita sudah raku diri, ya Allah, saya ingat dan saya rasa salah dan saya malu. Apa kata Allah? Waktu itu kamu lakukan dosa itu, aku tutupi. Aku tutupi. Tidak ada yang tahu. Kita lakukan dosa ini sudah sekian tahun, ada yang tahu enggak? Tidak ada yang tahu. Karena kita lakukan di saat sembunyi. Kata Allah, di saat itu kamu lakukan dan kamu tahu itu dosa, tapi aku tutupi. Supaya kamu jangan menjadi malu di depan keluarga atau di depan sahabat, aku tutupi. Dan aku sekarang sudah menutupi dosamu di dunia, dan sekarang aku hapuskan dan ampuni dosamu di akhirat. Allahu Akbar. Disitulah terasa anugerah ampunan Allah yang maha kuasa. Dan Allah di saat itu mampu menghukum kita. Dan kalau Allah menghukum kita, Allah tidak pernah menzalimi kita. Justru itu keadilan Allah. Tapi Allah tidak memperlakukan keadilannya, justru yang mendahulukan ampunan dan kasih sayangnya. Habis selesai hisab, harus semua tambah kecuali lewati neraka jahannam di atas sirat. Sirat yang panjang, yang kejam seperti pedang, yang tipis sampai tidak bisa dilihat oleh mata. Katanya tipisnya seperti, subhanallah, iman bisa jalan di atas rambutnya, kejam lagi masuk di atas serat,
terus jalan. Di saat itu ada doa yang ia melamatkan kita sampai menuju surga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia sudah duluan. Kalau Sayyidina Abu Bakar perjalanan di atas sirat disebutkan 100 tahun, tapi Sayyidina Abu Bakar satu langkah di atas sirat, langkah kedua di depan pintu surga. Dahsyat. Ini Sayyidina Abu Bakar seperti itu, bagaimana Rasul? Rasul sudah menunggu di depan. Mulai manusia satu persatu jalan di atas sirat. Dan Rasul di saat itu sibuk berdoa. Allahumma sallim sallim. Ya Allah selamatkan umatku. Ummati ummati. Ummati ummati. Sampai mereka terselesai. Sampai di situ saja, sebelum masuk surga, ada berita gembira untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh ada yang masuk surga harus berjumpa dengan beliau dulu. Betapa muka. Dan disediain minum yang disebut air Al-Kautsar. Dan di situ banyak gelas. Tinggal kita ambil gelas dan minum. Begitu kita mau ambil gelas dan minum, datang Rasul, jangan, kamu minum langsung dari tanganku sendiri. Barang siapa yang minum dari tanganku tidak akan haus selama-lamanya. Allahu Akbar. Di situ terasa kemuliaan. Begitu kebahagiaan kita bertemu dengan Nabi Muhammad dan bisa langsung minum dari tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya begitu saja, bahkan Nabi Muhammad memegang tangan kita, mengajak kita masuk. 8 pintu surga. Ada 8 pintu. Rasul bersabda, satu pintu luasnya seperti antara langit dan bumi. Satu pintu antara langit dan bumi luasnya. Dan kata Rasulullah, di saat itu akan manusia gesa-gesaan untuk masuk surga. Itu tanda apa? Banyak yang akan masuk. Mudah-mudahan kita terhitung dari yang banyak. Begitu ahli surga masuk, kira-kira Rasul berhenti? Ahli surga sudah masuk, sudah aman? Tidak. Rasul balik lagi. Keluar dan menuju dari langkah sirat yang pertama. Melihat ada enggak, ternyata ada di antara umatnya yang tersisa yang dosanya terlalu banyak. Gesa-gesaan di jalan, merangkak di jalan sambil jatuh di dalam neraka. Rasul berkata, mana mereka? Masuk ke neraka. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, melihat keadaan Nabi Muhammad SAW, apa yang dibutuhkan lagi? Kata Rasul, ya Allah, saya tidak akan puas masuk surga sampai hamba-hambamu yang ada di neraka umatku diselamatkan. Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan Nabi Muhammad keluarkan dari neraka. Dia keluarkan. Sudah cukup ya Nabi Muhammad? Tidak cukup ya Allah, masih ada lagi. Diambil lagi, dikeluarkan. Diambil lagi, dikeluarkan. Artinya dari umat Nabi Muhammad yang masih banyak dosanya, yang masih banyak kelewatannya sama Rasulullah, yang tidak pantas memberi kemuliaan kepada Rasulullah SAW, dapat pula syafaatnya Nabi Muhammad. Yang tidak pernah memberi tanda sayang dan cinta kepada Rasul, dapat rasa sayang dan cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambil kata malaikat Jibril, demi Allah saya melihat Nabi Muhammad mengambil manusia dari neraka jahannam
diselamatkan dari siksa dan membawa mereka ke surga, kata malaikat Jibril, sambil aku kira tidak ada lagi yang tersisa di neraka Jahannam, saking banyaknya yang dikeluarkan oleh Rasul. Itu syafaat Rasul